Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada tetamu hormat kita pada malam ini, Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Haji Yassin, selaku Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Tan Sri kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kami pada malam ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam kepada penonton FB Live Sri Kandi Peribumi Malaysia, dan dengan apa ni, salam harapan menuju kejayaan. Jadi Tan Sri, saya hari ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri kerana dapat meluangkan masa bersama kami. Jadi sebenarnya sesi bual bicara bersama pemimpin ni telah kami adakan sebelum ni bersama dengan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Datuk Sri Mukriz. Dan malam ni kita rasa sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Tan Sri. Dan ada beberapa soalan yang sering ditanyakan oleh rakyat. Yang pertamanya Tan Sri, saya nak tanya, adakah sebenarnya apabila Tan Sri menubuhkan PBBM ini, Tan Sri ingin menjadikan pengganti kepada UMNO untuk membela kepentingan Melayu dan juga peribumi? Pertama saya nak ucap terima kasih lah bagi peluang pada saya keluar live dalam media PBBM pada malam ini. Soalan yang pertama itu bagi saya adalah suatu yang agak popular dikemukakan pada saya dan juga pada pimpinan kita, iaitu sama ada PBBM ini ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Saya ingin merujuk sedikit pada sejarah dan kronologi perkembangan-perkembangan yang telah berlaku sebelum parti ini tertubuh. Saya fikir umum orang tahu latar belakangnya. Selepas saya dipecat, Mokris dipecat, Tun Mahathir keluar, dengan isu dan permasalahan yang kita tahu berlaku dalam negara, dengan isu 1MDB, masalah bebanan kos sara hidup dan pelbagai-bagai masalah lain, maka kami rasa terpanggil untuk menggerakkan satu usaha baru, menerusi suatu platform politik yang kemudiannya kita namakan sebagai Parti Peribumi Bersatu Malaysia, iaitu untuk menentukan supaya negara kita ini dapat kita selamatkan daripada kleptokrat yang telah membawa banyak bahana dan juga musibah kepada negara kita. Langkah yang kami fikir sesuai ialah dengan menggerakkan usaha politik seperti mana yang kita telah lakukan sekarang ini, supaya dengan cara begitu kita dapat membuktikan bahawa soal memperjuangkan nasib bangsa atau agama dan negara ini bukan hak mutlak ataupun monopoli satu parti politik seperti UMNO sahaja. Itu ada orang kata, kalau tak ada UMNO, maka matilah orang Melayu. Bencana akan menimpa kita dan sebagainya. Ini adalah propaganda saja. Tapi yang nyata, dengan situasi dan keadaan yang sudah berlaku dalam UMNO, yang kata sudah merupakan parti yang amat korup, pimpinan sudah terjebak dengan penyalahgunaan kuasa, rasuah yang tidak pernah berlaku dalam sejarah pimpinan sebelum daripada ini. Bermakna UMNO sudah lari daripada landasan asal ditubuhkan. Tidak lagi dianggap sebagai sebuah parti yang boleh mempertahankan hak Melayu, kedudukan Melayu, apalagi kesan-kesan daripada penyalahgunaan kuasa ini, bebanannya sedang ditanggung dengan cukup derita oleh sebahagian besar rakyat Malaysia. Maka sebab itu, untuk menentukan hal sebegini tidak terus berlaku dan rakyat terus ditimpa dengan musibah sebegini buruk, maka kami rasa perjuangan PPBM inilah yang seharusnya boleh menjalankan amanah dan memikul tanggungjawab yang besar dengan langkah-langkah dan tindakan yang kita boleh ambil bersama dengan rakan-rakan yang lain dalam Pakatan Harapan, bila mana kita insyaAllah diberikan kuasa membentuk kerajaan, kita akan laksanakan apa yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih Tan Sri. Jadi memang sebenarnya kami merasakan adalah menjadi harapan rakyat macam Tan Sri sebutkan tadi, dengan bebanan kos sara hidup yang tinggi. Kita mengharapkan pada kali ini, pilihan raya ini, Pakatan Harapan akan diberi peluang ya untuk memimpin negara, kerana kita tahu apa yang rakyat alami sekarang ini dengan kos sara hidup, gaji, dengan lambakan pekerja asing sangat membebankan rakyat. Jadi
Saya nak tanya juga Tan Sri, dalam keadaan ini bukan saja kos hari hidup, pelajar-pelajar pun terlibat Tan Sri. Okay? Pelajar-pelajar kesian, anak-anak kita yang sedang menuntut beasiswa dikurangkan, banyak yang nak belajar, nak sambung belajar ini, sedangkan kita tahu pelajaran ini sangat penting. Sangat penting dalam kita nak membangunkan pendidikan ini. Jadi macam mana pandangan Tan Sri yang mengatakan kan sekarang ini banyak beasiswa untuk tajaan pelajar ke luar negara ini dikurangkan ataupun? Ya, soal pokoknya saya yakin inilah disebabkan oleh kerana masalah pengurusan negara ataupun tadbir urus negara kita. Yang pasti kita tahu pada peringkat sekarang ini agak begitu teruk sekali. Dan disebabkan itu pengurusan dana negara ataupun sumber-sumber negara ini tidak digunakan secara yang sebaik mungkin. Apalagi berlakunya penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, ketirisan, rasuah dan berbagai-bagai isu yang kita tahu telah menyebabkan sumber dana negara itu agak tidak dapat digunakan secara yang semaksimum mungkin. Antara perkara yang biasa kita ambil kira ialah tentang sektor pendidikan. Saya pernah jadi Menteri Pendidikan dulu. Bukan saja sektor pendidikan tetapi sektor pendidikan tinggi itu utamanya, di mana kita tahu setiap tahun sebelum daripada ini kerajaan memilih pelajar yang paling cemerlang untuk mereka dihantar belajar ke universiti luar negara yang terbilang. Di samping kita juga menghantar pelajar kita belajar ke dalam universiti, di dalam negara kita, yang tidak kurang baik juga. Tetapi disebabkan oleh kerana dana negara sudah tidak ada lagi, dengan perkataan yang ringkas iaitu tidak ada wang yang dapat diperuntukkan untuk membiayai beasiswa-beasiswa sebegitu, maka sebab itu pelajar-pelajar yang sebegini dinafikan hak mereka yang biasa adanya dulu untuk pelajar itu belajar ke luar negara. Dan digunakan dalih elok belajar dalam negeri kerana universiti tempatan pun baik juga. Saya tidak nafikan itu. Tapi kalau kita lihat antara ranking-ranking universiti yang terbaik di dunia, bukan di Malaysia tetapi berlaku di banyak negara-negara luar. Terutama untuk bidang-bidang perubatan, bidang-bidang tertentu yang tidak disediakan dengan cukup baik dalam universiti dalam negara kita. Jadi soal yang pokok yang Rina tanya tadi ialah kenapa hal begini berlaku? Soalnya ialah soal balik pada pokok. Soal kecekapan pengurusan dana negara, soal berlakunya ketirisan, kebocoran dari sisi penggunaan sumber-sumber yang kita terima, hasil negara yang kita tahu hari ini sudah berkurangan, pengurusan dana yang tidak cekap, banyak berlaku penyelewengan, sistem procurement ataupun untuk membeli bahan-bahan yang tidak digunakan secara sistem tender terbuka dan pelbagai-bagai lain. Jadi hal-hal ini telah menyebabkan kerajaan berhadapan dengan masalah kedudukan keuangannya cukup tenat. Dan ini kalau dilihat bukan saja di sektor pendidikan, kita lihat dalam kementerian agensi-agensi lain yang berhadapan dengan masalah potongan bajet yang agak besar yang belum pernah berlaku sebelum daripada ini. Jadi memang saya rasa keadaannya sangat tenat, keadaan pengurusan negara kita ni Tan Sri, sebab kalaulah pendidikan pelajar kita ini tidak diberi perhatian yang sepatutnya, sedangkan itulah patutnya yang kita berikan tumpuan, maka saya berharap juga rakan-rakan yang di luar sana yang melihat FB Live pada ini, terutama pada golongan muda yang sedang belajar, yang mengalaminya sendiri, dapat memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk menang dalam PRU yang akan datang nanti. Jadi Tan Sri, dalam PBBM ni pun sendiri saya lihat sebenarnya Tan Sri, 57% daripada golongan muda. Ya, nampaknya dengan adanya PBBM ini, dikala mereka mengatakan orang muda tak minat berpolitik. Tapi bila ada PBBM ini, faktanya 57% ahli kita adalah pada golongan muda. Bagaimana, apakah komentar Sri, bagaimana yang menyebabkan golongan muda ni nak bersama-sama dengan PBBM? Ini satu perkembangan yang tidak saya duga di peringkat awal waktu kita tubuhkan parti kita ini. Kerana selepas saja kita lancarkan dan kita gerakkan usaha untuk memperkenalkan parti kita ini, antara orang yang paling utama ke depan tidak lain tidak bukan ialah anak-anak muda Melayu dan juga ada sedikit yang bukan Melayu. Agak itu menarik. Kenapa mereka agak begitu berminat sangat?
mungkin melihat pada ketokohan kepimpinannya ada seperti Tun sebagai contoh yang mereka anggap antara tokoh negarawan terbilang. Keduanya ialah atas sebab dasar perjuangan parti kita yang terbuka dan tidak lain tidak bukan ialah kerana kita mempunyai suatu objektif matlamat untuk menyelamatkan negara kita daripada menghadapi masalah yang sedang pun kita hadapi pada hari ini. Dan anak muda di Malaysia pada ini yang sebahagian besarnya sudah pun terdidik dan terbuka dari segi pemikiran mereka, apalagi berpengetahuan dan juga berpengalaman, mereka melihat ini satu perkembangan yang agak menarik bagi mereka, bahawa inilah waktu yang paling baik untuk mereka memasuki satu kancah politik baru yang mereka tak pernah masuk sebelum daripada ini. Daripada 57% yang Rina sebut tadi, saya fikir sebahagian besar pada mereka belum pernah terlibat dalam mana-mana bidang politik sekalipun. Ada yang lain itu adalah bekas-bekas mereka yang menjadi ahli UMNO dan sebagainya yang menyertai dalam parti kita. Jadi bagi saya, ini adalah satu contoh bahawa PPM mempunyai satu harapan, hope yang kita sebutkan, harapan untuk masa depan. Kerana dengan penyertaan anak-anak muda, bermakna mereka boleh memberikan pandangan, pendapat. Bukan saja soal aspek pembangunan generasi muda, tetapi juga masalah negara. Kerana kita sudah membuka ruang yang agak luas untuk mereka bicarakan soal ekonomi, soal peluang kerja, soal kehidupan masa depan, soal menangani isu-isu yang kita sedang hadapi pada hari ini, ataupun soal pendidikan. Itu tentulah penting bagi anak-anak muda, ataupun pembangunan sosial, soal aspek keagamaan, soal dasar luar negara. Jadi bagi saya ini satu perkembangan yang cukup positif, dan bagi kita ini harapan baik untuk masa depan Parti Peribumi Bersatu Malaysia ini. Dan nampaknya dari hari ke hari, Tan Sri, ramai golongan muda menyertai Parti Peribumi Bersatu Malaysia ni. Kita tahu golongan muda ni dia suka untuk menyatakan pandangan, pendapat, ingin didengar. Jadi bagaimana agaknya, Tan Sri, saya nak tanya juga, sebab tak lama lagi, lagi beberapa hari saja PBBM akan menyambut ulang tahunnya yang pertama. Yeah. Dan kemudian kita nanti akan mengadakan juga Perhimpunan Agung PBBM. Adakah nanti bila diadakan Perhimpunan Agung PBBM itu nanti akan diberi ruang dan peluang kepada ahli-ahli di bawah ini untuk menyuarakan pandangan dan pendapat semasa Perhimpunan Agung itu? Ya, pastinya begitu, kerana dasar parti kita ini lah dasar yang agak terbuka, dasar yang memberi ruang dan peluang pada sesiapa saja, terutama ahli, untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Dan pastinya dalam sudut perlembagaan parti, parti kita juga akan melalui proses yang serupa, di mana adanya Perhimpunan Agong, dan di situlah platform yang tertinggi bagi parti kita untuk sesiapa saja menyuarakan pandangan, pendapat, cadangan dan juga beberapa isu-isu yang nak mereka bincang dan bahaskan secara terbuka, dan secara langsung dapat mereka terlibat dalam membentuk dasar dan hala tuju parti. Dan sekiranya insyaAllah kita menang dan membentuk kerajaan, dasar itu menjadi dasar kerajaan kita. Parti kita adalah parti yang demokratik, bukan parti kuku besi, bukan parti yang dikawal sesiapa yang boleh bercakap dan tak boleh bercakap, tetapi ikut cara dan ikut pendekatan yang berhemah. Maka di situlah tempat yang paling baik. Dan saya fikir kalau anak-anak muda memahami cara begini, mereka harus mengambil kesempatan itu untuk meluahkan apa saja pandangan, cadangan, malahan usul ataupun perkara-perkara yang dianggap baik di situ, dalam platform itu. Dan kita tidak akan kekang ataupun halang mereka untuk memberikan apa saja pandangan yang kita fikir baik untuk kepentingan masa depan negara kita. Terima kasih, Tan Sri. Ini saya nak bacakan juga komen daripada penonton-penonton kita yang menyaksikan daripada FB Live Sri Kandi. Ini komen daripada saudari Jalila Abdul Rahim. Yeah. Dia bagi tahu, Tan Sri, memang patut ditukar kerajaan sekarang. Perbuatan mereka menyusahkan rakyat. Tak ada suruh banyak tu. Jadi memang rakyat sekarang ni rasa susah, dan insya-Allah saya yakin Tan Sri pun
sedang berusaha, bekerja keras bersungguh-sungguh untuk kita menawan Putrajaya. Ada lagi satu komen Tan Sri daripada Puan Jamaliah Jamilah. Dia kata insya-Allah PH akan bertapak di Putrajaya. Syabas Tan Sri Muhyiddin Yassin yang rela disingkirkan demi rakyat dan negara. Syabas Tan Sri. Jadi dia mohon kepada rakyat memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Kita dah ada, dah dapat dua undi dah tu. Dah dua undi. Kalau seruan dua apa pendengar ni tadi diterima baik dan pastinya ada alasan-alasan yang munasabah bahawa inilah masa terbaik untuk rakyat menggunakan hak. Kalau boleh saya sebutkan ni, mengundi di waktu pilihan raya. Mungkin boleh bersuara, tetapi kalau tidak ada menjadi pengundi, tidak boleh menggunakan exercise dia punya right sebagai pengundi, maka itu satu kerugian bagi mereka dan bagi kita. Jadi untuk itu, kalau nak menentukan bahawa akan ada suatu bentuk kerajaan baru yang dipimpin oleh Pakatan Harapan lepas pilihan raya, maka elok puan yang bertanya tadi dan yang mendengar tadi juga menyeru pada rakan-rakan yang mereka dan keluarga mereka untuk ramai-ramai mendaftar jadi pengundi dan keluar mengundi untuk menyokong Parti Pakatan Harapan. Betul tu. Jadi kepada Puan Saudari Jalilah dan Jamalah, dekat-dekat pula nama dia. Jadi yang pertama, yang seperti yang Tan Sri katakan tadi, kita kena daftar sebagai pengundi. Pastikan daftar sebagai pengundi. Yang kedua, kita mesti hadir mengundi masa hari mengundi tersebut. Tak boleh dah cuti ataupun pergi ke tempat lain. Dan yang ketiga, mesti undi kepada Pakatan Harapan. Jadi itulah harapan kami. Jadi boleh diberitahu juga kepada rakan-rakan saudara mara yang lain. Jadi Tan Sri, saya nak tanya juga ya tentang dah nak hampir setahun umur PBBM ini. Jadi bagaimana Tan Sri melihat terutama sekarang ini kita lihat yang susah ni rakyat dan juga peniaga-peniaga. Ya, peniaga-peniaga terutamanya yang industri kecil dan sederhana, mereka ni turut terjejas. Kalau dulu orang kata industri makan F&B ni makanan tak terjejas, tapi kita lihat waktu sekarang ni industri restoran-restoran pun banyak juga terjejas ya. Dan sekarang ni rakyat mula mula bersuara kerana apabila di dalam TV diumumkan keadaan ekonomi tu sangat baik. Sedang meningkat baik. Tapi kita rakyat kat bawah ni tak rasa, Tan Sri. Jadi apa komen Tan Sri? Ya, itu satu kenyataan kerana kita telah membuat satu kajian kalau Rina ingat yang baru saja kita buat atas tajuk What Malaysian Wants, apa rakyat Malaysia mahu. Tetapi dalam kajian itu menunjukkan apa rakyat Malaysia tak mahu dan benci dan marah situasi sekarang ini ialah antara lainlah masalah yang disebutkan tadi, masalah bebanan yang sedang ditanggung oleh rakyat kita. Penderitaan oleh sebahagian besar rakyat, terutama pendapatan rendah dan miskin, disebabkan kos sari hidup, masalah GST, masalah rasuah, masalah pekerja asing, isu 1MDB yang membawa kesan-kesan limpahan yang sedang pun ditanggung oleh rakyat pada hari ini, masalah sukar mendapat pekerjaan, masalah setengah mereka yang terpaksa dibuang kerja, masalah peniaga-peniaga kecil yang hari ini tidak dapat menampung peniagaan mereka disebabkan oleh kerana permintaan yang agak berkurangan. Walaupun dari segi kerajaan kita dengar ada pengumuman yang mengatakan bahawa kadar pertumbuhan ekonomi kita 5.8%, ada growth. Persoalan yang biasa dibangkitkan oleh rakyat bukan saja pertumbuhan tetapi pengagihan, iaitu distribution. Apa makna pertumbuhan kalau tidak ada diagihkan dalam bentuk faedah yang boleh diterima oleh rakyat? Jadi ini masalah yang sedang dihadapi. Disebabkan itu kita tidak melihat respons daripada pihak pimpinan Kerajaan Barisan Nasional untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Bila disebut soal GST, Perdana Menteri sendiri menafikan bahawa GST tidak membebankan. Itu satu cara yang kita patut buat kerana negara-negara lain buat. Tetapi permasalahan pokok tak boleh banding negara kita dengan negara lain. Soal isu subsidi, sebagai contoh, saya tahu memang ada dasar kerajaan untuk mengurangkan subsidi. Sekarang ni bila dia kata nak terus mengurangkan,
Saya kata yang tidak bersubsidi pun diterus kurangkan. Seperti pendidikan, soal kesihatan dan bidang-bidang pembangunan lain terpaksa dikurangkan. Ini bukan subsidi. Ini ialah untuk pembangunan dikurangkan. Apalagi kalau subsidi secara tak langsung pun memang sudah dikurangkan. Jadi disebabkan oleh kerana dana negara kita sudah terhad. Hasil sumber negara sudah agak berkurangan. Minyak harga tidak sebaik dahulu. Dan hasil-hasil cukai tidak sebanyak mana yang tangkap. Kecualilah GST saja. Maka dengan sebab itu, sektor-sektor penting ekonomi tidak dapat berkembang. Dan ini membawa kesan kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Industri kecil sederhana yang baik dia menjaga di warung, buka kilang-kilang kecil atau pengusaha-pengusaha makanan dan sebagainya. Mereka tidak menerima tempahan pembelian seperti dulu. Pasal rakyat punya pendapatan yang kecil. Ada pemandu yang biasanya kalau waktu nak berehat, makan di kedai mamak. Tapi sekarang ni saya tahu banyak pemandu, termasuk pemandu saya, tidak makan di kedai mamak. Dia balik ke rumah dan isteri masak. Agak itu cara yang agak murah. Contoh-contoh sebegini mencerminkan tentang kesan daripada permasalahan yang sedang ditanggung oleh rakyat pada hari ini. Jadi disebabkan itu, kalau tidak ada satu langkah proaktif segera diambil oleh pihak kerajaan, Barisan Nasional untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya fikir dia tidak mungkin boleh menyelesaikan disebabkan oleh bebanan, disebabkan skandal, disebabkan rasuah, isu 1MDB tidak selesai, bayar hutang yang mungkin menyulitkan. Saya kira dia akan menjadi satu masalah yang akan berlarutan. Sehinggalah waktu mana pilihan raya diadakan, rakyat sedar bahawa pimpinan kerajaan BN tak boleh dipertahankan, bentuk kerajaan baru, insyaAllah kita cari jalan untuk mengatasi masalah itu. Ya, memang sangat terbeban rasanya. Jadi bila sebut tentang hutang negara tu Tan Sri, kita tahu bahawa hutang negara ni dah nak hampir 1 trilion. Jadi sekiranya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya akan datang nanti, insyaAllah, dan bagaimana agaknya kita nak mengatasi masalah hutang ni Tan Sri? Ya, itu kita soalan tu biasa ditanya kepada saya. Jawapan saya agak ringkas, satu, pilih Pakatan Harapan, kita bentuk kerajaan dan kita cari jalan untuk menyelesaikan. Tetapi untuk jawapan yang agak lebih serius, ini perkara besar. Kalau hutang negara sudah hampir mencecah 1 trilion, ataupun waktu kita berbicara pada malam ini sudah pun mencecah 1 trilion dengan kadar faedah dan sebagainya lagi, maka persoalan penting bagaimanakah pimpinan kerajaan baru nanti nak menyelesaikan masalah itu. Itu perkara penting. Kita tak boleh abaikan tu, kerana setiap hutang sesen pun kita harus bayar. Kalau tidak bayar itu satu kesalahan bagi kita. Dan kalau tak menjelaskan pun, nanti dia akan membawa kesan kepada negara dan negara mungkin jadi negara yang bankrupt. Bagaimana yang sudah berlaku di setengah-setengah negara di Eropah, Afrika dan sebagainya itu. Jadi yang saya percaya yang penting bila kita bentuk kerajaan, kita mesti bersikap terus tentang situasi yang kita hadapi. Waktu mana kita terpaksa inherit liability yang dibawa oleh kerajaan dahulu, dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Dan kerajaan baru tak boleh kata, oh ini masalah lama, kami tak bertanggungjawab. Tak boleh, kita kena cari jalan. Tapi yang pentingnya kita kena teliti dan halusi secara terperinci setiap satu perkara yang dikatakan tanggungan ataupun liability dan hutang tadi. Dan bagaimana carakah kita boleh menyelesaikan bayaran hutang tu untuk satu tempoh berapa lama dan ke satu tahap yang dia boleh katakan berpatutan. 1 trilion dah sentuhlah melewati had trigger point yang saya sebut tadi. Mungkinkah dia boleh kurangkan berapa banyak? Dan kalau nak dibuat begitu, tentu dia berpandu kepada sumber yang kita harus uruskan untuk menyelesaikan baran hutang tadi. Jadi yang saya nak jelaskan sendiri, kalau kita berupaya membentuk sebuah kerajaan, kita akan bersifat telus kepada rakyat. Inilah bebanan kita, ini liability dan hutang yang kita sedang tanggung. Kita akan bentuk satu suruhanjaya ke jawatan kuasa yang akan meneliti secara halus dan mengemukakan balik pada kabinet, dan kita akan maklum kepada rakyat macam mana carakah hutang-hutang ini dapat kita kurangkan. Berapa lamakah tempoh dia? 10 tahun? 20 tahun? Apa sumber-sumber yang ada?
yang kita dapat jana daripada cukai ke hasil lain-lain dan sebagainya yang tak membebankan rakyat, yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan hutang-hutang yang disebutkan tadi. Atau bolehkah kita cari sumber-sumber lain yang baru? Boleh tak kita menambah nilai peranan GLC dan pelbagai-bagai aspek lain perlu diambil kira. Maksud saya dengan ringkas, hutang mesti diselesaikan. Cuma cara dan pendekatan yang nak kita laksanakan, janganlah sampai hingga dia boleh membebankan rakyat. Kerana kita kata, oh kita dapat wang 200 bilion, kita nak bayar hutang semua. Habis tidak ada pembangunan. Dan kalau tidak ada pembangunan, rakyat akan juga menanggung susahan. Tak ada kemudahan, itu tak boleh juga. Jadi mesti ada satu dasar untuk menyelesaikan masalah itu yang agak adil, yang boleh kita laksanakan secara praktik, tidak membebankan rakyat, dan ada sumber-sumber dana yang boleh kita gunakan untuk mengatasinya. Macam Menteri Keuangan bunyinya. Oh, itulah. Saya pun macam terdengar. Sedang temuduga apa ni, berbual bicara dengan Menteri Keuangan. Jadi macam Tan Sri sebutkan tadi, hutang ni pada malam ni mungkin dah mencecah 1 trilion. Jadi kalau lagi lama, dia akan jadi semakin meningkat. Jadi rakyat tak ada pilihan lain selain memastikan bahawa pada pilihan raya yang ke-14 ini tidak lagi memilih kepada Barisan Nasional, pilih kepada Pakatan Harapan. Kalau tidak, hutang makin lama akan makin meningkat. Jadi Tan Sri, saya pun nak tanya juga kepada Tan Sri. Kita sekarang ini kita lihat di bawah Pakatan Harapan, Tan Sri telah pun dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Raya Pakatan Harapan. Di soalan yang biasa orang tanya, bila pilihan raya? Okey. Soalan yang kedua, apakah persiapan dan bagaimana Tan Sri melihat peluang kemenangan pada PRU yang ke-14 ini? Bila pilihan raya, wallahualam. Tapi ada juga orang bertanya dengan saya, walaupun saya tidak tahu, saya jawab besok. Kerana dalam situasi kita sebagai pembangkang ini, kita tidak akan tahu bila tarikh sebenarnya. Ura-ura tentang pilihan raya itu sudah pun kita dengar. Ada orang kata lepas sukan C ini agak cemerlang, mungkin lepas itu dia akan tetapkan tarikh. Lepas tu nak pergi ke New York jumpa dengan Trump sebagai contoh, nak tunggu orang balik pada Mekah dah selesai besok nak adakan pilihan raya, dan bajet yang nak dibentangkan mungkin akan dikatakan bajet pro rakyat pelbagai-bagai lah. Sama ada itu adalah gambarannya, wallahualam. Tapi soal yang pentingnya ialah bahawa kita kena pastikan bahawa kita sudah bersedia mengatur strategi sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Raya yang tepat. Dan saya tak akan umumkan di sini walau Rina akan tanya berkali-kali apa strateginya. Kerana biasa kita tidak dedahkan. Tapi strategi untuk menang itu memang kita tahu. Mana kawasan-kawasan fokus yang kita akan berikan tumpuan. Di manakah kita menang dulu, ataupun di mana pembangkang menang dulu, di mana pembangkang kalah dahulu. Dan kemudian kita pergi ke kursi-kursi parlimen atau kursi Dewan Negeri kalau kita nak melihat negeri-negeri mana yang kita lihat ada kecenderungan untuk kita kuasai dan bentuk kerajaan di peringkat negeri. Ini semuanya akan kita ambil kira. Ya? Tapi yang paling mustahak sekali ialah kesediaan ahli-ahli parti untuk bekerja keras. Ya? Bekerja keras, tak boleh leka. Dan ini kita akan anggap sebagai satu perjuangan macam bermati-matian. Ada orang anggap bahawa pilihan raya ke depan ini akan merupakan ibu bagi segala pilihan raya. Mother of all election, mother of all battle. Kita andaikan bahawa pihak Barisan Nasional sudah dapat melihat kekalahan yang akan mendatang. Dan kita tahu mereka berada di situ sebagai kerajaan. Ada kuasa, ada banyak wang. Dan pelbagai-bagai lagi kedudukan yang mereka boleh salah gunakan untuk mempertahankan kewujudan mereka sebagai sebuah kerajaan. Ini makna kita akan berhadapan dengan tentangan yang cukup hebat. Sebab itu saya nak condition pemikiran kita, ahli kita, pendukung kita, bahawa inilah situasi yang kita akan hadapi untuk pilihan raya yang mendatang ini. Dan untuk itu kita mesti membuat persiapan yang cukup lengkap. Kesediaan untuk bekerja keras sampai saya kata siang dan malam. Kalau itu boleh kita laksanakan, dan saya yakin dengan gandingan parti-parti dalam Pakatan Harapan yang sudah bersatu hati berjuang atas landasan yang sama, tidak akan menentang sesama sendiri, maka apapun rintangan yang kita hadapi, insyaAllah kita boleh mengatasinya dan insyaAllah kita boleh berjaya.
Jadi pokok pangkalnya kita kena bekerja keras. Yeah. Kita kena bekerja keras siang dan malam. Dan saya pun selalu juga berpesan kepada ahli sri kandi saya, sama ada kita kena anggap dalam, yalah, dalam masih lagi anggap umpama macam nak menuntut semula kemerdekaan. Itulah perasaannya. Yeah. Dan dalam dana ini mesti do or die. Yeah. Kena berusaha dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah Tan Sri kami pun daripada pihak Sri Kandi akan berusaha dan bekerja keras untuk bersama-sama dengan pimpinan parti untuk merealisasikan apa harapan dan impian kita selama ini. Jadi Tan Sri, saya nak tanya, ni ada juga komen daripada penonton-penonton kita. Komen dari Samsul Asri. Dia cakap, saya sudah daftar sebagai ahli bersatu. InsyaAllah menjelang PRU saya akan membantu parti. Terima kasih banyaklah pada dia, Samsul. Dia memang macam ni, kita lihat ada juga di kalangan rakyat ini, dia tak yang mendaftar menjadi ahli satu dan bergerak aktif. Ada juga yang mendaftar sebagai ahli tapi dia tak mau gerak aktif. Yeah. Dan ada juga yang tak mau mendaftar, tapi yang ini dia dah daftar, alhamdulillah, tapi nanti akan memberi sokongan apabila tiba pilihan. Saya kira tidak apa. Yang pertama, memang kita nak bilangan ahli kita itu bertambah. Ya. Kerana sebagai sebuah parti yang baru tertubuh setahun lamanya, kita memerlukan dokongan aktivis yang dapat bergerak bersama-sama dalam parti sebagai pejuang-pejuang di barisan hadapan. Tetapi bukan itu saja, kita juga memerlukan pendokong-pendokong, supporter. Dan mereka ini tidak semestinya menjadi ahli kita. Mereka mungkin tidak mengerti mana-mana parti politik sekalipun. Tapi mereka yakin dengan perjuangan kita. Dan mereka ini bila sampai pilihan raya akan mengundi. Walaupun bukan ahli parti tapi mengundi dan menyokong kita. Dan saya kira jumlah ini lebih besar daripada jumlah ahli kita. Ya, kerana jumlah pengundi yang sudah berdaftar 14 juta. Ya, dan kita anggap sebahagian daripada mereka akan menyokong perjuangan Pakatan Harapan, termasuklah Parti Peribumi yang menjadi anggotanya. Jadi apa yang penting sekarang ni, kalau mereka yakin tentang apa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang baik untuk mereka, membetulkan kepincangan yang sedang berlaku dalam negara, meletakkan semula negara kita di atas landasan yang betul, mereka akan bersama dengan kita. Sebab itu peranan kita sebagai ahli parti ialah untuk turun ke bawah menjelaskan apakah perjuangan kita, kenapa mereka harus mendukung perjuangan kita, kenapa mereka harus menyokong kita di waktu pilihan. Walaupun mereka tidak menjadi ahli, itu tidak apa, tetapi harapan kita kemudiannya mungkin mereka sedar mereka nak bersama-sama dan mereka boleh menjadi ahli selepas daripada itu. Pilihan di tangan rakyat. Ya. Jadi ada lagi satu komen daripada Hamidi Aris. Kata Tan Sri, saya baca dia punya soalan. Tan Sri telah bertegas masa dalam UMNO dulu, bertegas dan menegakkan kebenaran yang boleh menjadi masalah kepada negara. Oleh sebab itu, Tan Sri telah dipecat. Saya dan keluarga sokong PBBM. Terima kasihlah. Saya, Hamidi, saya tidak orang kata mau menagih simpati lagi. Bagi saya itu sudah berlalu. Sebagai seorang Islam, saya menerima bahawa ini adalah suatu apa yang telah ditakdirkan. Tetapi saya kata setiap apa yang berlaku pada kita ni sebagai manusia yang ditakdirkan Allah itu ada hikmah, ada kebaikan, dan kita tidak melihat ini sebagai suatu yang boleh menyusahkan kita. Dan sebab itu bila saya dipecat, kemudian saya tidak kecewa, terus maju ke depan, menggerakkan satu usaha yang saya fikir jauh lagi besar, iaitu penubuhan Parti Peribumi ini. Dengan Tun Mahathir yang saya tidak duga dan sangka, kami bersama dengan beliau pada hari ini hampir setiap hari untuk berjuang menentang kepada apa kemungkaran yang sedang pun berlaku. Jadi bagi saya, iktibar itu adalah baik untuk kita lalui, tetapi yang penting ialah melihat ke hadapan. Apa yang penting ialah apa yang ada di hadapan. Pengalaman yang lampau boleh kita lupakan, tetapi yang penting ialah perjuangan kita. Asalkan kita yakin perjuangan kita ini betul, bukan kita rasa betul, tapi memang ianya betul. Dia tidak menyalahi dari segi agama, dia dituntut oleh Islam. Ini sebagai suatu jihad fi sabilillah. Bagi saya, kita lakukan apa yang terbaik. Betul Tan Sri. Jadi tak salah saya katakan Tan Sri,
pemecatan Tan Sri itu sebenarnya menjadi rahmat kepada rakyat Malaysia. Dalam usia hampir setahun, sebenarnya dekat setahun ni Tan Sri, apa yang Tan Sri lihat tentang pencapaian Tan Sri dalam PBBM ini? Maksudnya saya lihat sekarang ya, bertambah pertumbuhan bahagian parlimen dalam tempoh saya rasa tak sampai pun setahun ni. Ya, saya fikir ini bukan usaha saya saja, Rina, rakan-rakan pimpinan yang ada, Tun, Datuk Mokhris, saya ahli majlis pimpinan tertinggi kita, dan tidak kurang penting pimpinan kita di peringkat negeri, di peringkat bahagian yang saya sebut awal tadi, tak saya duga dan sangka bahawa mereka bersedia untuk tampil ke depan. Waktu mana saya tidak tahu adakah PBM ini akan diterima oleh rakyat ataupun adakah mereka yang akan menyertai parti kita. Saya tidak duga peringkat awal. Saya minta kawan-kawan tolong tengok sana, tolong tengok sini. Tapi dalam tempoh masa yang bagi saya rekod, betul, ya, rekod, kita sudah membentuk bahagian-bahagian hampir semua bahagian di seluruh negara di Semenanjung ini. Sepatutnya ada 165, ada sedikit 1-2 tempat yang belum selesai, tetapi yang lain sudah pun terbentuk. Ini pencapaian bagi saya rekod dalam sebuah parti politik seperti yang kita ini, dengan anggota yang agak ramai, dan di mana saja kita pergi turun dan nampak, lihat orang pakai baju merah macam baju kita ini, di situ sudah ada ahli kita, dan mereka sudah bergerak hampir setiap hari dan malam. Jadi bagi saya itu satu pencapaian yang membanggakanlah, dan kerana kita nak menyambut setahun ni pun, mana hanya dalam tempoh 365 hari, maka telah terbentuk sebuah parti yang sudah mencipta rekod bagi saya lah, untuk sampai ke tahap yang sebegini jauh. Tahniah Tan Sri. Jadi kita akan menyambut ulang tahun Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni lagi beberapa hari. Yang pertama ya, kita akan sambut di MUA pada 9 hari bulan September ini. Jadi apakah harapan Tan Sri yang pertama kepada ahli dulu, ahli PBBM sempena sambutan ulang tahun PBBM yang pertama. Yang kedua, soalan saya, harapan Tan Sri kepada rakyat dalam menyambut ulang tahun ini. Bagi ahli, saya nak ucapkan selamat kita menyambut hari ulang tahun yang pertama. Ini satu yang cukup membanggakan. Tetapi saya nak memperingatkan bahawa perjalanan kita ini masih jauh. Ini baru setapak daripada ribuan tapak yang kita akan jalani. Ada banyak ranjau, banyak duri sepanjang jalan ya. Bermakna walaupun sudah berjaya setakat ini, tetapi sasaran kita masih jauh lagi. Sehingga matlamat kita untuk menumbangkan kerajaan kleptokrasi itu berhasil, maka selagi itu kita belum boleh berhenti. Jadi sebab itu bebanan dan amanah ini saya letakkan di atas bahu setiap ahli kita, termasuk saya sendiri, Rina dan rakan-rakan yang lain, untuk menerima ini sebagai suatu tanggungjawab, sebagai suatu amanah negara, bukan amanah parti saja, amanah negara kepada kita yang harus kita laksanakan. Dan kita harap dengan doa kita dan usaha kita, maka perjuangan kita ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi rakyat, kita harap mereka mula memahami apakah perjuangan parti kita ini, matlamatnya, cara pendekatan yang kita ambil. Mereka juga memahami bahawa apa yang akan kita berikan perhatian dan tumpuan. Nanti akan sampai masa kita akan bentangkan manifesto kita tentang tawaran kita kepada rakyat. Dan tentunya ini suatu yang dilihat oleh mereka sebagai tentang halu tuju parti kita, apa yang nak kita perjuangkan untuk masa depan mereka. Tetapi satu perkara yang tak ditanya oleh Rina, saya nak jelaskan, kenapa buat di Johor? Dia negeri saya pertamanya, tetapi keduanya ialah kerana Johor pernah disebut sebagai kubu dan benteng UMNO. Tetapi pernah juga dalam bahasa Inggeris disebut sebagai the blue state. Tapi yang saya sebut sekarang, dia yang blue tu sudah blur. Blur mana dah kelabu. Disebabkan oleh gerakan yang kita, PBBM lakukan bersama dengan Pakatan Harapan di Johor, sudah mula berkesan dan terkesan, di mana rakyat sudah sedar dan sebahagian mereka sudah beralih untuk menyokong kita. Jadi kedudukan Barisan Nasional di Johor sudah guyang.
Gudah goyang, itu orang Sabah kata goyang. Sudah mula tergoncang. Jadi sebab itu kita adakan sambutan itu untuk lebih menggegarkan lagi tentang kewujudan parti kita dan jangan diambil lekeh tentang apa yang kita perjuangkan. Dan insyaAllah kita yakin dan percaya orang Johor bagaimana juga rakyat di negeri lain akan sama-sama menyokong perjuangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kasih Tansri. Maknanya dari blue state tu from blue dah jadi blur. Ha. Jadi saya menyeru kepada semua rakyat Johor untuk hadir beramai-ramai di Y Square di Parlimen Bakri pada 9 September hari Sabtu ini. Kita ada pelbagai acara dari bermula daripada pukul 11 pagi hingga 11 malam. Jadi saya jemput pada semua rakyat Johor terutamanya dan juga daripada negeri-negeri yang berdekatan untuk hadir beramai-ramai. Mbak kata Tan Sri tadi, kita mesti gegarkan Johor pada kali ini insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu saja apa ni puan bicara kita pada malam ini Tan Sri. Banyak perkongsian yang telah Tan Sri kongsikan sebentar tadi. Jadi saya bagi pihak Sri Kandi ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih.